Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mandiri yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat Indonesia. Demikian pula, kita kiranya memiliki penegakan hukum yang diatur sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya untuk dapat tegak suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana di mana antara tersangka atau terdakwanya terjadi penyertaan atau turut serta atau deneming atau secara bersama-sama antara orang sipil dan yang bersatu sebagai prajurit TNI. Maksud dan tujuan dari koneksitas adalah untuk memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh tidak semudah ya proses peradilan biasa.